itu suka nih ulti ini. Mantap banget nih ulti. Nice. Sakit ya. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up bro, apa kabar semuanya? Lo mah bro, kali ini kita akan ngebantai-bantai musuh ringgit menggunakan peacekeeper mah bro ya. Tapi Oce juga pakai ulti claw nih mah bro. Katanya claw, bukan katanya lagi sih. Oce lihat-lihat mah bro. Di scrim-scrim itu udah ada yang pakai claw mah bro. Jadi kita tuh harus prepare men. Persiapan. Oke. Ya ilah. Itu kok bisa di belakang tadi? Serius. Kok bisa gitu loh. Nice sekali kawan. Nice. Sakit banget dah. Untung meledak cuy. Meledaknya maksudnya diledakin teman kayaknya. Nice. Mantap. Dapat satu. Dapat dua. Kalian waktu itu kalau nggak salah ada yang nanya gun speed yang pakai red dot set apa sih? Emang Oce belum share ya? Oce lupa mah bro. Oce lupa udah di share apa belum. Ya. Nah bro, kita harus setup. Eh, setup nggak ya? Itu mana? Kita lagi. Nah bro, kita harus setup. Nah kalau di sini tuh setupnya kalian harus hancurin itu, oke? Okay? Cuma mau tonton di sini deh. Kira-kira dari mana dia? Nice. Mantap ya ulti Oce ya. Sakit ya. Duh. Tapi cepet banget mah bro nih clown nih. Padahal lumayan loh menurut Oce. Wah, dibokong. Padahal spawnnya di sana aneh banget. Ya enggak aneh sih. Nice. Mantap. Kita make it quick ya, ma bro. Ini cepat nih match-nya ini. Halo. Tahuan kamu. Nice semua bro. Itu drone siapa kawan? Mantep banget dah. Oke, mantap. Buru-buru banget menangin ya. Ini game cepet banget. Kita harus main satu kali lagi ya, mau bro. Wah. Gila sih. Fizi. Oce deh, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Oce diberikan kemenangan, mah bro ya. Oke. Dan kita harus ngebantai-bantai sih. Ya. Yuk, let's go, mah bro. Peacekeeper. Sebenarnya peacekeeper mau legend biasa atau putih, kalau sesi red tuh enak semua sih. Ya Allah, gua udah trofi tuh perasaan deh. Nice one. Nice one. Hai. Lala.
Halo. Hai. Ah, mati dia mah, bro. Maaf mohon bro, car sedikit rip M. Nice. Halo. Dapat 3 mah, bro. Oke, mantap. BTW ini ulti bisa meta loh, mah, bro ya. Ini ulti suka nih ulti ini. Mantap banget nih ulti. Mantap jiwa. Oke, mah bro. Wajak luka, advance UAV. Oke. Ini sini ada orang. Oh, dia mati loh. Ampun, mah bro. Sebenarnya guna wajak pakai advance UAV itu apa sih? Nice. Itu dong, Brody. Sorry. Mantap ya. Taruh cek kasih tau gun speed ya, bro. Oke. Duar. Dapat berapa tuh? Nice. Predator lagi ya. Keluar, kok gak ada yang kena, aneh banget. Oce mati mah bro. Nice. Nah, Oce keluarkan lagi nih. Ulti andalan Oce aja tuh. Ini bisa mantul mah bro, tapi jangan dipantulin sih, sayang peluru kalian. Ingin dibuat tembak aja, tapi ultinya tuh cepet banget habisnya mah bro, jadi menurut aja kayak sayang aja gitu. Sekarat lagi siapa ya, Brody? Aku akan puterin. Kena shakar sih. Mati. Mantap. Waduh, sampai mati tuh gak tau cak. Asem emang. Mantap. Oke. Ayo setup. Jangan lupa setup, Brody. Ya ampun, gak ada yang setup ini mah. Spawnnya di sini loh. Yuk, mana lagi musuhnya? Oh no. Nice. Tering. Oke, mah bro. Sudah selesai. Jadi video. Ini mantep nih. Coba kalau lebih lama pasti overpower parah. Ya, untuk kalian yang nanya-nanya nih mah bro gunsmithnya apa nih ya, agensi suppressor tuh, barrel silent, task force barrel ya kan. Nah ini nambah damage range dan fire interval, terus red dot sight mah bro. Orang gara ini tuh banyak banget deh yang pakai red dot sight ya. Kewajiban tapi nggak selalu sih. Contohnya misalnya kita pakai SMG, nah SMG kan jarang pakai red dot set, walaupun ada sih biasanya.
KSP sih waktu ya waktu-waktu yang paling dekat ini lah. Terus Ocha pakai gel stock, double stock magazine, dah itu mah bro ya. Ini mantep ini peacekeeper yang gini ya. Kebanyakan sih pakai yang ini, tapi kalau misalnya kalian ada saran lain ya silakan komen di kolom komentar. Oke mah bro. Terus untuk ulti Claw, ini ulti sih mantep banget menurut Ocha mah bro ya. Tapi kekurangan dari ulti ini adalah cooling down-nya ya. Jadi kalau udah kita habis pakai ulti itu, wah, nungguinnya lama banget sih untuk ulti keduanya mah bro. Gak harus ulti kedua deh, nunggu kita dapetin ulti pertama aja ya menurut Ocha lama sih ya, lumayan lama. Dan ini tuh cepet banget pas kita udah nyalain, udah kayak pakai annihilator mah bro ya. Kalau pakai Sparrow tuh lama, lumayan lah, tapi kalau pakai ini lumayan cepet. Jadi kalian harus mendapatkan momentum dulu, harus tahu musuh di mana baru pakai ulti ini sih menurut Ocha, atau dalam posisi spawn trap. Ini mantap sih ya, harusnya ya. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro, makasih banget udah menonton. Terus kalian kalau mau di akun CODM ya Mabro, untuk kalian yang baru main atau kalian yang bosan sama akun kalian, langsung aja follow Instagram @kitajublin Mabro. Atau kalian mau joki rank, kalian kesusahan push rank belum legendary, langsung aja follow Instagram @kitajoki.ini. Itu masih baru mah bro, langsung aja follow Instagramnya. Dan kalian kalau mau order silakan saja mah bro, dijamin aman banget ya. Oke, ini ya, see you mah bro, dadah semuanya, makasih lah ya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.